jamah kami dan memberkati kami dan tidak ada yang mustahil bagi kami, siapa yang datang dengan penyakit yang kau sembuhkan siapa yang dalam kekurangan yang kau memberkati, siapa yang berdosa yang kau ampuni ya Bapak dan tidak ada yang mustahil bagi kami Haleluya, Yesus Terima kasih hanya tanganmu yang menjamah kami Dan yang memimpin kami dalam jalan-jalanmu Bapa. Tumpangkan tanganmu bagi kami ya Yesus Haleluya Yesus Kemenang Saya minta semua berseru Angkat tangan saudara Angkat tangan saudara Haleluya Menangkanku Dengan tangan kami. Yesus memberiku Terima kasih Bapak Hanya daripadamu kami menerima kemenangan Kemenangan Haleluya Terima kasih Bapak Tiada yang mustahil bagi kami Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak yang menjama kami Haleluya

beriku yo para kekasih kepala ke samping Anda katakan hari apa saja ini hari ini adalah legi amin saudara-saudara harus saben hari bangun pagi ...itu pasang dalam pikiran sedar. Hari ini... ...legi Tuhan memberkati aku... ...manis, luar biasa. Yang pahit, yang getir, yang asem... ...buang dalam nama Yesus. Amin. Saudara sepegang perjanjian Allah. Kalau bangun pagi saudara sudah kemerungsung... ...mau ngamuk, emosional... ...tersinggungan... ...para kekasih hari itu... ...hari yang pahit dalam hidup saudara. Katakan setiap hari... ...dalam hidup saya adalah legi. Tuhan memberkati saya setiap hari. Luar biasa. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Anak-anak Tuhan, saya yakin kita semua pernah kecewa. Ya, Ada yang tidak pernah kecewa, kita semua pernah kecewa. Hari Jumat kemarin dalam PA, saya katakan kita semua setiap hari bisa mengalami stres. Ya, tetapi, semua katakan tetapi, ketika saya kecewa, ketika saya stres, roh kudus membantu saya. Amin. Jadi saudara tidak perlu kecil hati, orang hidup memang demikian. Tidak ada orang hidup itu tanpa stres, tanpa khawatir, tanpa kecewa, tidak ada. Ya, sebaik apapun orang di samping Anda, dia tidak bisa memenuhi keinginan hati Anda. Karena anda juga tidak bisa memenuhi ke keinginan hatinya, itu sebab saudara dan saya saya bukan mengajari saudara wish luweh saja, itu salah lagi. Tetapi saya mengajari saudara menurut Firman, apapun yang kita rasa berat kita boleh datang kepada Tuhan karena Dia memperjuangkan hidup kita. Amin? Katakan angkat tangan kanan saudara. Kalau saya minta angkat tangan, kalau saya minta nirukan tolong dikerjakan ya. Angkat tangan kanan saudara. Dalam nama Yesus, mulai pagi hari ini, saya akan mendapat lebih banyak. Karena saya menyerahkan hidup saya kepada roh kudusnya. Dalam nama Yesus, setiap hari saya luar biasa. Dalam nama Yesus, beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Dan saya yakinkan Anda bahwa tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang hidupnya terarah kepada Tuhan. Amin, karena di sini saudara diajarin, ya saudara, bahwa ada yang memperjuangkan perkara saudara, ada yang menebus hidup saudara, dan ini adalah hal yang besar. Para kekasih, perhatikan pada hari yang istimewa ini: perjuangkan Tuhan, memperjuangkan perkara kita. Kata "perjuangkanlah" perkaraku karena aku ada masalah. Aku ada masalah hukum, aku ada masalah keluarga, aku ada masalah tentang kantongku dan ekonomi. Aku masalah dengan organ tubuhku, jantungkah atau kandungankah atau syarafkah atau darahkah. Tuhan aku punya banyak perkara, tolong perjuangkan aku pagi hari ini. Saudara percaya, katakan saya percaya, Tuhan Yesus memperjuangkan perkara saya Dan dia juga menebus saya Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia Haleluya Anak-anak Tuhan saya akan masuk pada sebuah ayat yang luar biasa Anda mungkin heran bahwa ada ayat yang begitu hebat Mazmur 119 ayat 154 Satu, dua Perjuangkanlah perkaraku dan tebuslah aku hidupkanlah aku sesuai dengan janjiMu, Amin. Para kekasih, kalimat ini, aduh, saya sampai heran. Pada dua kalimat yang singkat ini, isinya luar biasa. Memang demikianlah karakteristik dari janji Tuhan, Amin. Katakan janji Tuhan, isinya luar biasa. Amin. Saudara, beberapa orang yang menerima pertolongan Tuhan mengatakan, "Saya sampai bingung mau menggunakannya. Saya sampai bingung untuk untuk saya memikirkan bagaimana mau dipakai untuk apa." Oh, saudara, saya percaya karena itu Alkitabiah. Itu sebab saudara dan saya harus mempunyai keyakinan bahwa ayat-ayat janji Allah akan bekerja dalam hidup saudara. Seiring, sesuai, harmoni selaras dengan kita punya penyerahan diri kepadanya. Kita penuh penyerahan, dia penuh dengan berkat. Amin. Itu sebab Anda dan saya harus yakin bahwa dia memperjuangkan perkara kita. Nanti pada bagian kedua dari khotbah saya, apa sih perkara kita? Saudara, mengerikan ternyata. Enggak enteng ternyata, saudara. Itu sebab Anda dan saya kita harus Tuhan, tolong kalau engkau tidak memperjuangkan hamba. Engkau cuma kadang-kadang memberi pertolongan, kadang-kadang menjawab doa. Engkau tidak satu hari full untuk hamba, engkau kurang memperjuangkan perkara hamba. Bapak hamba hidup dengan tidak nyaman, hamba hidup dalam banyak ancaman, dalam hidup. Sebab Anda dan saya perlu mempelajari ayat ini saudara. Sekali lagi kita akan baca tapi saya akan memberi warna yang lain pada ayat ini. Mari kita akan baca. Satu, dua. Perjuangkanlah perkaraku dan tebuslah aku. Hidupkanlah aku sesuai dengan janjimu. Amin. Saudara, pada warna dengan outline kuning dan merah, kita membaca tiga kata Dan tiga kata ini ada tiga kata kerja Saudara Sudah tentu kita bisa bikin kalimat-kalimat dengan banyak kata kerja Tapi jadi aneh ya Dalam tata bahasa Indonesia Satu kalimat itu satu atau dua atau tiga itu sudah lumrah ya Kita tidak bisa membuat terlalu banyak kata kerja Saudara perhatikan kata kerja pertama adalah perjuangkanlah. Kata kerja yang kedua apa? Tepuslah. Tebuslah. Tebus. Aku sudah digadaikan. Tebuslah aku, Tuhan. Kalau tidak aku di dalam gudang pegadaian terus. Aku akan karatan di sana. Di bawah satu cap utang. Sedang. Kata kerja yang ketiga apa? hidupkanlah. Wow. Kalau saudara melihat tentang tiga kata kerja ini, maka engkau akan mengagumi. Tuhan engkau selalu mempunyai sistematika, engkau mempunyai satu struktur. Satu engkau memperjuangkan hamba. Engkau bekerja buat hamba. Karena hamba seorang yang ruding, yang bangkrut, yang berantakan seorang yang sakit-sakitan, seorang yang tidak mempunyai ilmu dan dan pikiran yang cukup. Perjuangkan hamba. Kalau engkau melihat masih banyak hutang dosa dalam hidup hamba, tebuslah hamba. Kalau engkau sudah menebus, engkau membebaskan hamba dari gudang pegadaian, Tuhan, hidupkan aku, jamin aku. Kasih kehidupan kepadaku, supaya aku tidak masuk lagi ke gudang pegadaian. Saudara yang kekasih, ayat ini luar biasa. Saya mengagumi firman, sudah sekian lama, dan saya percaya setiap orang yang mengagumi firman, dia akan mendapatkan janji Allah dalam hidupnya. Jangan kecil hati, saudara, dalam masalah, saudara, dalam persoalan hukum. Saudara dalam persoalan yang kurang menyenangkan dalam keluarga, ataupun dalam ekonomi, dalam kesehatan saudara, kadang-kadang saudara duduk di depan dokter, saudara diperiksa, atau saudara terbaring di tempat tidur di rumah sakit, dan dokter hanya cuma geleng-geleng kepala, atau mencoba menyembunyikan perasaan mengkhawatirkan saudara. Saudara tahu kalau dokter sudah bereaksi negatif bahwa dia mendapatkan tubuh saudara, tubuh saya sedang dalam keadaan yang ruding, yang masalah serius. Kadang-kadang dia berkata, yang tenang, dah tidur yang enak ya, makan yang enak, dan dia pergi keluar. Dia meninggalkan kita, karena dia tidak mau membicarakan penyakit kita. Saudara engkau kroso, kau berkata, gawat ini aku, sakitku gawat ini. Kenapa dia tidak mau bilang? Sudah. Ya. Itu manusia. Bisa diperjuangkan. Coba dia akan duduk di kamar kerjanya. Dia akan bicara dengan koleganya. Dia akan membuat satu rapat singkat. Bisa enggak pasien yang seperti Pak Roy ini bisa enggak disembuhkan. Dia akan mencoba untuk online dengan Amerika. Online dengan negeri Belanda. Dia akan mencoba untuk memperjuangkan saya. Tetapi itu semua terbatas. Dia cuma geleng-geleng kepala udah kasih vitamin, ya, kasih obat-obatan placebo yang hanya mengandung vitamin saja karena tidak ada obatnya. Ini contoh, ini contoh. Dia sudah berusaha memperjuangkan nasib si pasien, tapi dia tiba pada kesimpulan, aku tidak berkuasa. Aku tidak punya kuasa. Aku cuma punya obat. Dan obat yang tidak cukup buat dia. Sedar. Sebuah katakan, tetapi, tetapi angkat tangan saudara. Tetapi, tetapi. Yesus Kristus memperjuangkan saya tetapi. sampai Dia menyerahkan daging darahnya tetapi. untuk kesembuhan tetapi. dan kebahagiaan saya. Tetapi. Terima kasih Yesus. Tetapi. Beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Kata memperjuangkan adalah sesuatu yang hebat kalau Allah itu penuh kuasa dia berfirman aja jadi betul apa tidak? Ya, sedar dia memalingkan wajahnya dari saya saya cilaka betul apa tidak? Kalau sampai dia memperjuangkan itu berarti dia abis-abisan dia mengorbankan hidupnya supaya anda dan saya perkaranya beres. <tuk> Saudara, kekaguman saya kepada ayat ini Mazmur 119 ayat 154 tidak berhenti sampai di sini. Bukan hanya kita boleh berharap pada tiga pekerjaan Allah. Perjuangkanlah aku, tebuslah aku, hidupilah aku, hidupkanlah aku. Artinya aku ini sudah setengah mati, aku ini mati, Tuhan tolong kasih hidup, bangkitkan kembali hidupku bukan cuma ini saja. Sekali lagi kita akan baca. Saya akan memberi notasi warna yang berbeda pada ayat ini. Ya, setelah kita melihat tiga kerja dari Allah, perjuangkanlah, tebuslah, dan yang ketiga, hidupkanlah. Sekarang kita akan baca ayat ini, Saudara, dengan saya memberikan notasi yang berbeda